Jumpa kembali dengan channel Tadabur Alam TV yang mengungkap realita alam dan kehidupan di pedesaan. Siapapun akan tertarik menonton video ini, tetapi sebelumnya agar Anda menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, serta tekan lonceng notifikasinya, saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Nah teman-teman, kali ini saya sedang membuat percobaan, yaitu menggunakan kompor alternatif yang berbahan bakar minyak goreng sama ini nih, ini arang ya. Nah ini arang, jadi kita coba teman-teman. Arang ini kita memakai apa tuh, minyak goreng. Ini nanti kalau lebih banyak lagi akan lebih awet lagi, tapi kita untuk percobaan saja ya. Kemudian saya sediakan juga di sini adalah bekas apa tuh, kompor gas ya, dan airnya juga sudah saya sediakan ya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk dihurungkan ya, atau dibakar ya. Nah saya bakar dulu ya. Ini apanya? Memang agak tidak seperti teman-teman, agak lambat-lambat ya, tapi lumayan, nanti lama-kelamaan ini bisa ini juga ya, bisa hurung ya, bisa nyala. Nah, jadi keunggulannya dengan memakai ini teman-teman, arangnya pun tidak cepat habis ya. Nah, dan Anda bisa memanfaatkan bukan hanya dengan menggunakan apa, bukan hanya dengan menggunakan minyak yang baru, tapi minyak-minyak bekas bisa Anda gunakan ya. Dan bagi yang berpetualang bisa dipakai untuk pergi kemana-mana ya. Nah, teman-teman, api pun mulai menyala lebih besar lagi ya. Dan ini lumayan teman-teman, apinya besar ya. Bila kita memasak, kita coba saja apakah menanak memasak air bisa mendidih atau tidak ya. Selanjutnya kita tutup bekas tutup kompor. Dan kita taruh air. Nah, lihatlah teman-teman, kita tunggu air sampai mendidih ya. Sampai kapan mendidihnya? Dan lihatlah teman-teman, kompornya lumayan lah, bisa menyala ya. Lama-kelamaan teman-teman, ini apinya semakin besar ya. Nanti memang kalau ada kekurangan minyak, teman-teman bisa ditambah lagi dengan menggunakan sendok dimasukkan ke sini ya. Tetapi ini saya hanya minyak sedikit saja, ternyata masih menyala ya. Ya, kita tunggu saja teman-teman, ini lebih cepat lagi kalau memang ditutup ya. Tapi saya tidak tutup. Tuh lihat mulai mendidih ya. Tuh mendidih ya. Sebentar lagi saya bisa ngopi ya. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya yang pertama, dengan menggunakan arangnya bisa irit, minyak gorengnya juga irit ya. Dan ini akan digunakan oleh saya untuk berpetualang. Jadi kalau nanti saya di perjalanan lapar ya, bisa membawa mie atau beras ya, kita ngeliwet dulu ya di perjalanan. Ini lebih irit, juga lebih efektif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berundur diri dan selamat menonton video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.